Untuk soal kali ini, diketahui ada reaksi kesetimbangan X2Y2 yang menghasilkan X2 dan Y2. Kemudian diketahui nilai KP yaitu 6 dan derajat disosiasinya yaitu 50%. Yang ditanyakan di sini adalah nilai dari P total. Untuk menjawab soal kali ini, langkahnya yaitu kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, yaitu X2Y2 gas terurai menjadi X2 gas dan Y2 gas. Kemudian kita tulis mula-mula reaksi setimbangnya. Mula-mula X2Y2 tidak diketahui, maka bisa kita misalkan nilainya sejumlah A. Kemudian X2 dan Y2-nya awalnya juga belum ada karena belum reaksi. Selanjutnya diketahui senyawa X2Y2 tersebut terdisosiasi sebanyak 50%. Maka di sini yang bereaksi sejumlah 0,5 dari A. Berkurang 0,5 dari A. Kemudian X2-nya sama karena koefisiennya sama, maka di sini juga 0,5A. Di sini 0,5A. Maka diperoleh hasil saat setimbang X2Y2 yaitu 0,5A, X2-nya 0,5A, dan Y2-nya juga 0,5A. Kita peroleh di sini N totalnya yaitu 1,5A. N total di sini digunakan untuk menghitung P parsialnya nanti ya. Kemudian kita masukkan ke rumus KP. KP sama dengan P dari X2 dikali P dari Y2. Di sini dibagi dengan P dari X2Y2. Maka kita peroleh hasil yaitu 0,5A per 1,5A kali P total. Karena mol sama berarti Y-nya juga sama, kita bisa tulis di sini pangkat 2 per 0,5 0,5A per 1,5A kali P total. Ini di sini KP-nya bernilai 6, maka sama dengan 0,5A per 1,5A dikalikan dengan P total. Nah, selanjutnya nilai A di sini bisa kita coret, kita hilangkan sehingga tersisa 6 dikali 1,5 dibagi dengan 0,5 itu sama dengan P totalnya. Maka kita bisa peroleh hasil ini dicoret juga bisa mendapatkan 1 banding 3. 6 kali 3 sama dengan 18, itu adalah nilai dari P total yang dicari. Jadi P totalnya yaitu 18 ATM.